sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini yang sangat lucu, karena Haris pertama yang dulu pernah bonyok karena dikeroyok oleh debt collector, sekarang menantang Denny Siregar. Nah, dari cuitan ini, itu Denny Siregar 7 kenapa selalu membahas tentang persoalan agama? Memang Denny Siregar 7 ahli agama. Coba saya tantang bro Denny Siregar baca kitab kuning, bisa enggak? Lucu kan? Maksudnya apa? Misal kalau Haris pertama menang, terus mau ngapa? Mau ngapain? Terus Denny Siregar menang, mau ngapain? Padahal dia dulu juga pernah bonyok. Belum tentu terhindar dari bonyok walaupun apal hal-hal yang seperti itulah. Lihat komentar-komentarnya aja sudah bikin lucu. Ini dari Daud Da Silva. Dimanapun orang kontet kebanyakan songong. Apa karena otak sama film dekatan dia? Bayar dong di KO Debt Collector di Tamasof. Siap om, gimana kalau dengan saya mau Natsuman Alfiah atau yang kecil dulu Safina? Balasannya pun Denny Siregar tak terduga. Wah, malah bikin ngakak malen. Balasan Denny Siregar. Balasan Denny Siregar seperti ini. Setidaknya gua orangnya kalau ngutang bayar gak sampai bonyok. Riz, dia bukan ahli agama, tapi dia beriman kepada Allah dengan kholfu dan akal sehat. Kalau ente, ahli apa? Ada yang bisa perkirakan nilai hutangnya? Kalau gegara hutang pinjol paling banter 5 juta. Diajar bapak belur biaya rumah sakit paling sedikit 20 juta. Sisanya pinjol lagi. Kena bokem lagi gitu terus. Kemarin memang jejak Haris pertama kemarin memang pernah dikeroyok oleh debt collector. Gak tahu masalahnya apa ya. Tetapi bayaran untuk pengeroyok Haris pertama kemarin yaitu masing-masing dibayar 1 juta oleh yang penyuruh. Ya menurut saya agak lucu sekali sih ketika ada yang mengomentari hal seperti itu, ditantang kualitas agamanya gimana. Misalkan kalau kalah gak boleh untuk berkomentar. Ya semua itu boleh berkomentar lah, apapun, karena ini negara demokrasi dan dijamin undang-undang kita berbicara. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Haris pertama tantang Denny Siregar baca kitab kuning. Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris pertama mempersoalkan narasi agama yang selalu didengungkan pegiat media sosial Denny Siregar. Haris pun terheran-heran, kenapa Denny Siregar selalu membahas tentang persoalan agama. Ia pun pertanyakan keilmuan Denny Siregar. Itu, Denny Siregar 7 kenapa selalu membahas tentang persoalan agama. Memang Denny Siregar ahli agama. Ujar Haris dalam cuitan seperti dikutip dari akun Twitternya pada Selasa 3 Maret 2022. Haris pun menantang Denny untuk membaca kitab tuning atau kitab tradisional yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam dirasa al-Islamiyah. Coba saya tantang bro Denny Siregar baca kitab kuning, bisa enggak, katanya. Setidaknya gua orangnya kalau ngutang bayar gak sampai bonyok, jawab Denny Siregar. Bahkan diketahui netizen, Abdurrahman menantang Ketua Umum DPP KNPI Haris pertama untuk membaca kitab kuning. Jika ada KNPI Haris, sudah pintar membaca kitab kuning. Bagaimana kalau kita berdua talar kitab kuning tersebut agar ketahuan sejauh mana memahami isi kitab kuning? Bagaimana, kata Abdurrahman melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 3 Maret. Bahkan, ia sampai mempersilahkan Haris untuk menghubungi dirinya jika sudah siap adu kemampuan membaca kitab kuning. Jika berkenan, saya bagi nomor telepon di 081-232-442-826. Mari kita berdua bahas secara detail, ujarnya. Tantangan ini diutarakan Abdurrahman usai melihat Haris pertama menantang Denny Siregar untuk membaca kitab kuning. Hal ini karena Haris merasa Denny sering berkomentar persoalan agama Islam. Sementara dinilainya, sang influencer itu tidak memiliki kapasitas pemahaman agama yang baik. Melihat tantangan terbuka itu, Abdurrahman pun cukup menyayangkannya. Terus, kalau sudah menang baca kitab kuning mau apa? Tendas Abdurrahman. Ia khawatir, tantangan Haris hanya bakal menjadikan kitab kuning sebagai lahan hawa nafsu politik semata. Jangan bawa-bawa kitab kuning segala jika hatimu dalam membahas sarana nafsu. Kitab kuning itu dipelajari ilmu di dalamnya, sambungnya. Bahkan juga diketahui, penyidik Polda Metro Jaya pada waktu itu telah menangkap 3 orang pelaku pengeroyokan terhadap Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Haris pertama.
Ketiganya yakni MS, JT, dan SS. Para pengeroyok ketum KNPI Haris Pertama di sebuah restoran di Cikini, Jakarta Pusat pada Senin 21 Februari 2022 kemarin tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Polda Metro Jaya mengungkap, ketiga pengeroyok itu mendapat bayaran 1 juta per orang. Ya, benar, dibayar 1 juta per orang, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dikonfirmasi Selasa 22 Februari 2022. Kekinian, polisi tengah mengejar tersangka lain yang diketahui bernama Harvin dan Irfan. Keduanya diketahui turut melakukan pemukulan terhadap Haris Pertama. Meski demikian, polisi belum bisa mengungkapkan motif pengeroyokan terhadap Haris Pertama. Tim kami masih bekerja mencari motivasi di balik ini. Mohon doa restunya, kami masih bekerja karena baru saja diamankan tugas. Bagus. Diketahui, Ketua Umum KNPI Haris Pertama dikeroyok di salah satu restoran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Senin 21 Februari siang. Haris pun melaporkan kejadian pengeroyokan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya pada Senin malam. Haris menjelaskan dirinya saat itu berada di salah satu restoran di Cikini untuk bertemu dengan tim hukum DPP KNPI pada Senin siang sekitar pukul 2 siang. Namun saat baru saja turun dari mobil, Haris mendadak diserang. Haris juga mengaku tidak mengenal para pelaku penyerangan terhadap dirinya. Saya tidak pernah punya masalah dengan mereka bertiga. Saya juga tidak kenal ada 3-4 orang. Saya tidak kenal tiba-tiba dia pukul saya, tutur Haris. Laporan Haris tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LPB 9282/2020 SPKT Polda Metro Jaya pada 21 Februari 2022. Bahkan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama mengaku tak punya masalah hutang piutang hingga membuatnya dikeroyok The Collector pada Senin 21 Februari yang lalu. Saya bukan orang yang suka ngutang. Silakan tanya maksud dan tujuan The Collector tersebut, ujar Haris dalam keterangannya dikutip pada Rabu 23 Februari yang lalu. Haris menduga bahwa The Collector yang mengeroyok dirinya diperintah dan dibayar oleh seseorang yang hingga kini belum ditangkap. Bahkan dia menduga bahwa tersangka SS yang disebut polisi memberi instruksi kepada 4 debt collector tersebut bukanlah aktor utama kasus pengeroyokan terhadap dirinya. Orang-orang tersebut debt collector mungkin, tapi kan bisa saja debt collector ini dibayar untuk memukuli saya. Jadi SS tersebut bukan dalang, bukan otaknya, ungkap Haris. Dia juga dikatakan tidak mengenal saya. Dia tidak kenal saya sama Haris Pertama. Lalu bagaimana saya bisa berutang kalau dia tidak mengenal saya, sambungnya. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Indra Sulpan sebelumnya menjelaskan pelaku pengeroyokan terhadap Haris berjumlah 4 orang. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku, sementara sisanya masih buron. Pelaku yang berhasil ditangkap dari 4 yang ada di TKP. 2 orang pelaku utama berhasil kami tangkap, ujar Sulpan kepada wartawan Selasa 22 Februari yang lalu. Kedua pelaku tersebut berinisial NA 35 dan CT 43. Para eksekutor tersebut kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Selain itu, Polda Metro Jaya juga menangkap seseorang berinisial LS yang diketahui sebagai orang yang memerintahkan pengeroyokan terhadap Haris.